Selamat pagi dunia. Oh, sebentar lagi sudah mau jam 5. Action. Tag. Kalian tugas kelompok ya, jadi nanti kalian tugas kelompok ya kan.
Nanti setiap kelompok silakan kalian identifikasi budaya-budaya sekitar kalian. Boleh berupa makanan, tarian, bahkan sihir. Ya, oke. Sekian untuk hari ini, kita lanjut di depan. Kita sekelompok aja. Ayo. Ayolah. Mau buat apa? Kita bikin makanan dari ini satu kas darah aja. Ah, iya, apa namanya? Kan kita bisa tanyain pria. Iya, kampus-kampus aja gimana? Kampus-kampus. Buatnya di mana nih? Tahu, rumahku nggak bisa tuh. Rumahku terlalu jauh. Ini kan aku kayaknya. Ria, sini dulu bentar nih. Ria. Pak Jenko kan nyuruh kami buat ngawasin setiap kelompok. Jadi kelompok kami mau buat ombus-ombus. Tapi kami bingung mau di rumah siapa. Rumah apa aja, enggak? Bisa enggak? Bisa enggak? Kalau ombus-ombus kan banyak aja. Ada tepung, gula merah. Dan pisang ya, dan pisang. Pisang juga bisa, boleh. Kelapa. Di rumah aku aja lah. Mumpung di rumah aku kan ada bahan banyak tuh. Biar kalian nanti enggak ngeluarin uang juga. Nanti kita kumpul di situ ya. Kalian mau mau datang jam berapa? Jam tengah-tengah dua lah kalau bisa. Kalian tahu kan rumahku di mana? Tahu. Ya, sip. Dadah. Udah siap ya ini semua? Udah dilap. Sekarang kita bakar. Orang-orang ayo ya. Ya. Ini bawa apanya? Makanya Pak Uji sering-sering makan makanan ke Sumatera Utara, buktinya ini nih enak kan? Gerakannya aku udah ada apalagi sedikit kan dari kan aku anak tari kan. Jadi kan aku udah dapat dari tarian ini. Jadi nanti aku mau ngajarkan aja. Ini aja kita ya. Jadi kita lagi ya. Ya iyalah. Ya. Tiga. Aku mulai ya, Wei. Oke.
dengan pakaian adat ini. Oke. Jadi gimana nih dokumentasi kita? Siapa lagi? Nah, itu ada Ria. Suruh aja dia. Iya, emang cepat nyampang ya? Ria, Ria. Sini dulu. Buka aja yuk. Ketawa lagi. Kenapa, Wes? Ini, kan kau ada disuruh Kak Jenko untuk coba marahin kami kan, membuat tarifan lokal. Kan sekalian mau minta tolong nih dokumentasi ini, Kak. Bisa aja sih, memang karma, ayolah. Tapi aku cuma ngasih penjelasan doang. Orang ini yang gerakin belakangnya. Berarti nanti kau tampil di akhir video berarti ya. Gimana di situ aja kita buat? Boleh sih, nanti aku ngerekam di sini. Tapi aku dulu nampil ya. Nah, sekianlah gerakan dari kami. Penjelasan pencak silat akan dilanjutkan oleh Ayu. Nah, jadi kan pencak silat itu merupakan seni bela diri asli Indonesia yang telah diwariskan oleh leluhur dari generasi ke generasi. Tradisi pencak silat berasal dari Sumatera Barat dan juga Jawa Barat. Lalu terus dikembangkan di berbagai daerah di tanah air dengan keunikan gerakan dan musik pengiringnya masing-masing. Hal yang membanggakan adalah tradisi pencak silat sudah diakui oleh UNESCO yang sebagai warisan budaya tak benda pada 2019 silam di acara yang berlangsung di Kolombia. Pencak silat dinilai telah memiliki seluruh elemen yang membentuk warisan budaya tak benda. Tradisi bela diri ini terdiri dari tradisi lisan, seni pertunjukan, ritual, dan festival, kerajinan tradisional, pengetahuan dan praktik sosial serta kearifan lokal. Budaya ini mengandung nilai-nilai persahabatan, sikap saling menghormati dan juga sportivitas. Sekian dari kami. Tidak ada salah gerak atau kesalahan lain. Kesempurnaan hanya milik Tuhan Yang Maha Esa. Salam pencaksilat. Terima kasih.
do rio rio tambah poso margaria marga munada itu jago soi naso umbo to ala tipang 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 ola baya ala rudeng 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 kong ala tipang 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 ola baya ala rudeng 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 kong yang goram banami raito parasaran miam borong borong siang gomar ganami raito indah datar pabowa bowa ala tipang 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 bolo labaya ala rudeng 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 kong ala tipang 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 bolo labaya ala rudeng 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 kong. Jadi arti dari lagu Rambadia ini adalah menceritakan cara tegur sapa ke masyarakat Tapanuli kepada pendatang. Masyarakat suku Batak menanyakan asal marga dan marga sam menanyakan asal dan marga sam pendatang. Bila mereka memiliki marga yang sama, mereka akan menjalin hubungan baik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Terima kasih untuk semuanya. Tugas proyeknya sudah Bapak terima tentang kebudayaan di sekitar kita. Terima kasih untuk semua karena sudah mengerjakan dengan baik dan untuk dia sudah membantu kawan-kawannya. Pentingnya kebudayaan karena kita semua nggak terlepas dari budaya, karena budaya merupakan identitas kita. Kita sebagai orang Batak pasti kita tahu identitas kita, identitas Batak. Kita orang Jawa pasti kita tahu identitas kita, identitasnya Jawa, sama kayak yang lain, Nias, apalagi Taro, ya kan? Oke. Okay.